Satu, dua. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutama kepada Indonesian Pageant sebagai official fanpage partner Putri Indonesia yang sudah puluhan tahun mendukung kita. Kita berterima kasih hari ini kita menyambut homecoming daripada Miss Supranasional 2024, crown ketiga untuk Indonesia. Dan akhirnya kita menyambut kedatangan Harasta pagi ini, dan tentunya akan diikuti dengan kegiatan 10 hari ke depan, bahkan sampai crowning Putri Indonesia 2025 dan Miss Supranasional 2025 yang akan datang. Mohon dukungannya mulai hari ini, berikan support penuh untuk Indonesia, untuk Harasta, agar bisa melaksanakan tugasnya sebagai Miss Supranasional 2024 dengan baik, sehat, dan membawa nama harum Indonesia. Thank you, Indonesian Pageant. Hai, selamat pagi teman-teman IP. Selamat saya pagi. Adinda. Saya Matthew. Dan hari ini kita sudah berada di depan T3 untuk menyambut Harasta. Yes, welcoming back Harasta. Adik Supra ya. Yes. Dia super banget, dia membawa akhirnya ya, membawa balik mahkota biru. Mahkota Supra yang belum pernah tiba di tanah air dan dipakai oleh seorang Indonesian. Dulu tahun Dinda hampir ya, Din ya. Hampir. Tahun Kak Jessica hampir. And now we're ready to welcome Harasta untuk akhirnya kita bisa melihat adik kita memakai crown biru itu secara langsung. Nggak sabar akhirnya beliau pulang ke rumah. Yes. Gitu. First duty langsung ke Indonesia, langsung ke rumah. So, mari kita lihat Harasta Haifa Zahra. Let's go guys. Okay, buat teman-teman pageant lovers, tentunya terus dukung Harasta supaya bisa menyelesaikan semua pekerjaannya dan masa jabatannya sebagai Miss Supranasional 2024. Terus dukung Harasta dan buat Indonesia bangga. Dan semoga teman-teman PL bisa terus tak letih untuk mendukung Harasta setahun penuh. Because this is our time, the Miss Supranasional 2024 in our hands. Mari kita backup backnya Harasta. Karena tanpa PL-PL Indonesia, rasanya kita nggak akan makin meriah ya untuk kita bisa memberikan warna baru di dunia Supra, khususnya secara global. Mari kita dukung Harasta, dan dengan itu kita bisa mendukung Indonesia di kancah internasional. Best. Thank you. Hari ini happy banget, ini udah balik dari Jember langsung ke sini, belum tidur 3 hari. Tapi untuk menyambut Tata datang ke sini, dan harusnya sekarang kerja, tapi kita telat-telat dikit. Harapan saya untuk Tata, semoga nanti ini amanah, dan Tata bisa benar-benar memanfaatkan sesuatu yang diamanahkan sama Tata, dan bisa berimpact banget untuk seluruh orang di dunia ini. Amin. Bukan cuma di Indonesia. Gak ngomong Indonesia lagi, Miss Supranasional, Miss-nya dunia, ya. Halo Indonesian Pageant. Oke, Tante Om. Gimana perasaannya setelah Harasta menang? Bahagia, haru, alhamdulillah bersyukur sekali ya Tata bisa membawa crown seperti yang dia impikan. Kita dari keluarga ayahnya agak sedih sih, ada sedih karena akhirnya dia akan terharu karena dia kan akan berkeliling gitu ya, meninggalkan kita. Sementara tante sama om tuh memang nggak pernah jauh dari Tata gitu. Jadi tapi alhamdulillah anaknya dia sangat-sangat mau belajar, ya semangat, pemimpi. Jadi dan bisa menjaga diri lah. Kalaupun misalnya jauh dari orang tua, tetap tante bilang jaga sholatnya, jaga ibadahnya, berdoa. Jangan lupa gitu. Jadi dia selalu keep kontak, setiap hari pasti telepon, pasti video call gitu. Jadi jangan terlalu khawatir lah Kak, gitu ya. Doa dan harapan tante sama om buat Harasta biar satu tahun ke depan selama masa jabatannya bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Oh ya. Selalu sehat. Ya buat Tata,
sehat terus, jaga nama baik keluarga, bisa bermanfaat buat semua. Itu aja mungkin. Itu ya, tetap sehat, jaga nama baik keluarga, orang tua terutama, ya amanah gitu, bisa menjalankan tugas dengan baik, nurut sama meso, pasti meso melakukan yang terbaik buat Tata, tidak akan aneh-aneh gitu ya. Dan alhamdulillah sudah komunikasi juga dengan Andre, jadi sebagai ibu sudah menitipkan dan dia sangat-sangat bersyukur katanya gitu. Selebihnya dari situ tetap sih Tante balik lagi jaga makan, jaga ibadahnya, karena kan memang baru kali ini ada Miss Supranasional yang Muslim, jadi mungkin dia agak kesulitan ya di sana, jadi makannya segala macam, karena dia memang suka banget masakan Tante, masakan rumah gitu. Ya, buat pageant lovers semuanya di Indonesia, mohon dukungannya, tetap dukung Tata, berdoa buat Tata, keep support semuanya. Kalau berkomentar tolong yang baik-baik, hentikan hate comment, karena Tata sudah berjuang, dia di sana tidak mudah, sendirian, mempersiapkannya sendiri, dan pun misalnya dibantu tim dari Indonesia, kadang-kadang orang tuh ada turun dan naiknya gitu, jadi jangan sampai membuat Tata down gitu ya. Bukan egois, sebetulnya bagus mereka dengan head comment ataupun ini jadi kritik, tapi lebih baik kritik yang membangun gitu. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang mau disampaikan, lebih baik di DM gitu, jangan memancing war. Itu aja. Hai IP friends, balik lagi sama aku. Semoga kalian masih ingat aku ya, Tata Julia Street, Putri Indonesia Pariwisata 2024. Kali ini kita lagi nungguin Harashta di Bandara Soekarno-Hatta, and I really can't wait. As Asta Maras, we've been missing her so much, and finally here comes the day we're gonna welcome her back to Indonesia, back to our lives. I would like to say welcome home, Queenie, and you're making us very proud. Indonesia is very proud of you, and our Asta Maras is very proud of you. Halo Indonesian Pageant, saya Melati Teja, Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan 2024 dan juga Miss Charm Indonesia 2024. Jadi hari ini kita lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut adik kita, kebanggaan Indonesia, Harashta Haiba Zahra, our first Miss Supranational 2024. Semangat banget rasanya bisa ketemu sama Harashta setelah hampir sebulan ya, kayaknya hampir sih. Dan pengen congratulate her langsung dan juga giving her a really big hug, karena kita tahu banget prosesnya Harashta itu tidak mudah, tapi dia bisa membuktikan walaupun usianya muda, walaupun tantangannya banyak, dia bisa membuktikan kalau misal dia itu showing her best dan juga menunjukkannya melalui prestasinya yaitu Miss Supranasional. Jadi selamat kepada Harashta Haiba Zahra, congratulations and we love you. Hai IP friends, aku Sophie Kirana, Putri Indonesia Lingkungan 2024. Hari ini sudah di gate 1 kedatangan Internasional Soekarno-Hatta untuk menjemput our Miss Supranational 2024, Harashta Haiba Zahra. Thank you very much for your hard work, Harashta, and thank you for inspiring us to be better, and thank you so much. We're very proud of you. I cannot wait to hug you here. Bye! Yeah.
Indonesia. Sekali lagi. Buenos dias, selamat pagi Indonesia. I'm super happy to stay here again in Indonesia and now bringing the crown of Miss Supranational with Tata. I'm super happy for her, so proud of her. She did an amazing job and I'm super happy she could win the super crown. Thank you. Cool then. It's nice to see you again. Stay healthy. Yes. Halo ya, berarti abang bosmu begini juga. Yang mau ke Kota Tatanana.